hari ini yang menjadi tantangan kita adalah kelangkaan pupuk untuk pupuk subsidi. Maka kami kemarin bicara dengan Bapak Bupati menawarkan bagaimana kita bisa mengembangkan pupuk organik. Salah satunya adalah konsepnya adalah pengembangan kawasan peternakan terpadu. Jadi memanfaatkan limbah peternakan ini untuk mensupport atau memenuhi kekurangan pupuk subsidi. Kita tahu bahwa kuota pupuk subsidi semakin lama semakin berkurang. Kalau hari ini misalnya ada 36 triliun lebih untuk subsidi pupuk dan pupuk, ternyata dikurangi menjadi sekitar 21 triliun. Artinya dari 29 juta ton pupuk subsidi atau pupuk anorganik itu hanya bisa disuplai oleh pemerintah sekitar 9 juta ton. Sama dengan kita hari ini membutuhkan pupuk lebih dari 47 ribu ton, ternyata kita hanya bisa mendapatkan alokasi sekitar 9 ribu ton urea. Ini kan sangat jauh sekali, memang masyarakat sering mengatakan bahwa kita kekurangan pupuk, kurang pupuk. Memang betul kurang untuk pupuk subsidi, oleh karena itu harus ada tindakan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu kami dari alumni IPB ingin memberikan kontribusi yang cukup terhadap itu. Saya rasa itu peran kami sebagai alumni IPB untuk bisa memberikan peran, berkontribusi di dalam membangun pertanian dan peternakan masa depan.